dari staf PU, kantor PU Mamuju Tengah. Jadi jauh-jauh ke sini untuk peningkatan SDM. Topik tema dalam pelatihan ini apa ya, Kak? Jadi temanya itu adalah barangkali bisa disebut ya. Yaitu melalui peningkatan SDM bagi staf dinas PU Kabupaten Mamuju Tengah melalui PBB atau persetujuan bangunan gedung PP nomor 16 tahun 2021 personality development dan public speaking. Ini memang sangat berguna buat aktivitas sehari-harian di kantor ya, Kak Dewi? Ya, jadi seperti ini, kalau misalnya mereka ada undang-undang yang mengharuskan seperti ini, tapi mereka tidak memiliki bagaimana attitude-nya, bagaimana personality-nya, kemudian bagaimana dia bisa healthy communication, itu mungkin apa yang diinginkan, visi misi itu tidak akan tercapai. Karena yang pertama, mereka belum siap untuk melayani, personality-nya belum siap. Jadi oleh karena itu, bagaimana semua agar apa yang pemerintah inginkan khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah itu dapat terrealisasi, maka oleh karena itu dari PU ini menginginkan untuk bagaimana peningkatan SDM bagi staf-nya, bagi pegawainya, agar bersinergi pekerjaan dengan bagaimana melayani masyarakat. Ya, mungkin ada harapan lebih besar lagi bagaimana instansi lain untuk turut ya, insya Allah, memberikan keterampilan sumber daya manusia bagi bagi pegawai-pegawainya. Insya Allah semoga dengan adanya ini, karena kami juga dari anggota DPRD Mamuju Tengah itu sudah pernah juga ikut seperti ini, dan insya Allah harapan saya bagaimana seluruh instansi yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah bisa datang ke Soraya untuk kita sharing pengalaman, sharing ilmu, agar mereka itu di dalam melayani masyarakat itu sangat excellent. Terima kasih. Awati dari Dinas PUPR Mamuju Tengah. Nama saya Andini Lawandini, saya dari Dinas PU Mateng. Megawati, saya dari Mamuju Tengah. Kami lagi dalam proses mengikuti bimbingan teknis peningkatan sumber daya manusia bagi staf Dinas PU Kabupaten Mamuju Tengah. Kita lagi diskusi buat masalah materi keperbadian diri dan kami semua ini dari Dinas PUPR Mamuju Tengah. Dari Dinas Perhubungan dan Penataan Ruang Mamuju Tengah. Hai, saya Darwana dari Mamuju Tengah. Hai, saya Fitra dari Mamuju Tengah. Halo guys, ini kemudian dari Mamuju Tengah. Yakin gak ada yang kenal, tapi walaupun saya tidak kenal, tetap saya senyum sama orang itu. Akhirnya saya kenalan di salah satu tempat, kemudian Ibu Ratna ingin sekolah ini, ada yang nyambung. Karena saya dengan siapapun saya jabat tangan, dengan siapapun saya welcome. Karena itulah, kan biasa kita dengar ya, rezeki itu berada di perantara dari orang ke orang. Ya, seperti itu. Kalau enggak ada Ibu Ratna gimana? Kalau saya enggak kenal Ibu Ratna gimana bapak-bapak ibu-ibu datang di sini? Tidak tahu bagaimana adakah sekolah kepribadian.
Yang kedua adalah buah tangan. Buah tangan itu artinya kita harus sekolah. Kita mau masuk di PU, berarti kita sekolahnya di mana. Mau masuk pegawai negeri, kita harus bagaimana. Ya, saya kalau tidak sekolah, bagaimana saya? Buah tangan. Ketiga. Ya, tanda tangan. Ya, tanda tangan. Kemudian apa lagi? Campur tangan. Apa lagi? Garis tangan. Tujuannya apa? Ingin bahagia? Apa yang harus kita lakukan dulu untuk kita bahagia? Mau jadi sukses? Harus ada juga. Nah, kalau tidak ada pedoman seperti ini, itulah orang yang biasanya orang pimpin. Tidak tahu arah kompasnya. Jadi apa yang dia lihat, itu yang dia ikuti. Oke, sekarang coba ibu dengan jarinya seperti ini ya, ketemu ya. Coba masuk, tarik nafas. Wah, oke. Tarik lagi. Wah. Kakinya agak dibuka ya. Tarik lagi. Oke, sekarang coba seperti ini. Semua seperti ini. Agak kesini sini Pak, jangan terlalu lama. Coba kita putar. Ya, coba diputar. Satu, dirasakan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, dibalas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bagaimana? Enak? Thank you.
berhasil ada yang tidak, tergantung manusianya. Tapi ketika kita punya visi misi, yakin berhasil, yakin berlatih dan berlatih dan berlatih. Satu saja, saya mau menjadi pribadi efektif dulu deh. Itu semua akan mengikuti. Kenapa? Karena itulah yang seperti magnet. Kita lewat, orang senang dengan kita, akhirnya banyak rezeki. Ya, kalau saya Pak terus terang, LP3 Soraya 22 tahun nggak pernah ada brosur. Tidak pernah, tapi alhamdulillah kami tim sampai ke Papua ngajar. Saya di sana ngajar DPR, kemudian Infocom, kemudian rumah sakit untuk service excellence-nya. Itu karena dari mulut ke mulut. Wah, ada itu LP3 Soraya. Kemudian ketika kita duduk sama-sama cerita-cerita, kan bisa kita memperkenalkan. Tapi leaflet itu enggak ada. Tapi yang kami jaga adalah mutu dari Soraya. Seperti itu. Nah, the next. Nah, saat ini dan di masa yang akan datang, waktu terus menerus berlalu dan tidak mungkin kita gapai kembali. Oleh karena itu, ketika kita punya cita-cita, harus kita betul-betul melangkah.